Terlapor perampas bayi di Denpasar, Bali, inisial IML, membantah tudingan seorang wanita berinisial RR telah merampas secara paksa bayi hasil hubungan di luar nikah. IML juga membantah dirinya melarang RR menemui buah hatinya. Didampingi tim kuasa hukumnya, IML menjelaskan bahwa ia mendapat kabar ada wanita yang dalam kondisi hamil akan memberikan bayinya pada orang yang bersedia merawat sang bayi. Ia dan istrinya pun bersedia dan mulai membiayai pemeriksaan janin hingga proses persalinan. Pada 31 Agustus, bayi lahir dan IML menyediakan ruang kos di sebelah rumahnya dengan maksud mempermudah RR menjenguk dan menyusui bayinya. 1 September, RR menandatangani surat pernyataan menyerahkan bayinya pada IML yang dalam kondisi tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Dengan rasa kemanusiaan, saya bersedia untuk mengasuh anaknya. Nah, pada akhirnya kita janjian buat ketemu. Di sana juga saya lagi menanyakan apakah memang benar kamu mau mengasihkan anaknya ke saya buat diasuh sama saya dan istri saya. Dia mengiyakan pas itu, ya Pak, memang benar. Kasus ini akan segera diproses kelanjutannya dan dari pihak keluarga besar juga sudah berembuk dan mendapatkan hasil bahwa kami akan ada proses pengembalian anak kembali kepada ibu kandungnya dan itu akan kami lakukan di Polda, di RPK Bali. Sebelumnya seorang ibu muda berinisial RR melaporkan IML ke Polda Bali karena dinilai telah merampas bayi yang baru dilahirkannya di luar nikah hasil hubungannya dengan sang kekasih yang tak bertanggung jawab. Waktu itu dia bilang ingin mengasuh. Dan yang saya artikan itu mengasuh dalam artian kita ngasuh bareng-bareng gitu. Saya masih bisa melihatnya, masih bisa memberikan ASI, menggendong. Jadi saya mau. Tapi setelah saya melahirkan pada tanggal 31 Agustus 2020 jam 12:05 begitu lahir, saya langsung dijauhkan dengan anak saya. Kasus ini menarik perhatian aktivis anak yang menduga ada praktik jual-beli dalam kasus tersebut. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.